Okay, so hi, assalamualaikum. Sorry lambat. Okay, pause lagu. Okay, hi, assalamualaikum. So motor Y suku ni, motor Y suku kali hijau. Motor hijau, hijau cian. Sial lah. So motor ni kalau gitu, so dia ada masalah tiga. Jadi aku kata tiga jenis. Di mana clear, polish apa semua. Okay, dia ada masalah dekat mana dia punya cover set dia tercalar sikit sebabnya sport rim terjatuh atas cover set masa dia pegang. Tak tahu dia pegang macam mana, macam ni kot dia pegang sport rim. Sebab kena belah kanan. So kat sini aku nak tunjuk jenis polish. Polish ni aku dah jual dekat Shopee Shop aku, harga RM35. Bawah video ada link, korang boleh tekan. Tak pun kau buka Shopee, kau tulis je nama aku Akid Ahmad, nama macam kat YouTube. Polish ni untuk kilatkan benda yang dah sedia kilat. Dia macam pudar sikit, kau boleh kilatkan dengan ni. So motor hijau ni baru dipolish dengan new finish. Korang boleh beli dekat Shopee Shop aku. Kalau tengok tak ada stock, bagi tahu aku, nanti aku akan update. So dia baru siap polish tadi. Untuk cover set yang dah berkilat, kalau cover set yang dah mati clear tu memang tak boleh buat apa. Okay, so satu lagi aku nak tunjuk ni, GM Tech. GM Tech ni untuk cutting polish, ada satu lagi brand. Okay, brand yang paling glamour diguna pada kedai polish, diorang akan menggunakan brand ni, G3 Ferrocla, Spanish kot. Asal korang boleh purchase sudah lah ni. So dua jenis polish ni, brand lain-lain tapi kegunaan dia sama, iaitu cutting polish. Cutting polish ni macam ni, permukaan yang ada clear tapi permukaan tu dah pudar, kita gosok kertas pasir dia pudar kan. So kita akan menggunakan cutting polish ni untuk kilatkan benda tu balik. So dua jenis polish ni. Ha, macam tu. Dekat Shopee Shop aku ada jual tapi ada stok satu je. Kalau nak boleh beli cutting polish ni. So pad yang aku jual ni RM3 dua pad. Aku ada jual juga dekat Shopee Shop aku. So ni pad untuk biasa aku guna pada new finish lah. New finish ni boleh gunakan pada pad ni. So tadi dia guna finishing pakai kertas. Alamak, botol bocor lah. Kena lah sikit. Kain bawah. Okay, so ini adalah pad untuk grudi. Kalau korang tak ada mesin polish macam ni, kalau korang tak ada mesin polish jenis macam ni, korang boleh beli dekat Eco dengan harga RM2. Dengan harga RM2. Ni pad ni RM2 dekat Shopee. Lepas tu kat sini aku pakai tiang 4 NJRZ, tiang 4 block, tiang 4 head. Aku pakai S2. Masuk S2 kat sini mesti ngam je. So korang masuk dalam grooding korang, korang boleh boleh pakai yang ni. Dia punya pad ni ada jual dekat Shopee. Jenis depan sponge, dia akan duduk macam ni lah. So kalau tak ada mesin polish jenis macam ni, korang boleh pakai ni. Jimat sikit pakai grudi je. Biasa rumah banyak grudi sekarang ni, mostly banyak. Okay, macam aku cerita, dah dua jenis cerita yang aku cerita. Satu polish biasa, polish untuk barang yang memang dah sedia kilat tapi kita nak kilatkan sikit lagi. Yang ni cutting polish untuk kilatkan barang yang pudar, macam kena kertas pasir kan. Cover set dia kita gosok kertas pasir pudar, kita pakai cutting polish ni untuk kilatkan balik. Biasa kadang-kadang banyak guna yang ni. Okay, aku repeat untuk korang yang tak faham. Okay, kemudian ini pad, jenis pad. Ini jenis pad kain corduroy yang panggil. Handphone ni sibuk nak bunyi. Ni pad cutting corduroy. Yang ni kalau kau pakai kat cover set motor, confirm tembus kepala kau. Sebabnya pad cutting ni biasa digunakan pada kereta yang lepas cat clear. So diorang akan gunakan pad ni untuk cutting clear bagi kata yang ada kulit limau. Nanti aku insert kulit limau macam mana. Okay, so diorang akan cutting dengan menggunakan ni. Kemudian diorang akan pakai regular glade 3 ni untuk cutting bagi permukaan tu licin macam cermin kata. Okay, so yang ni biasa digunakan pada yang pudar tadi lah. Lepas kena kertas pasir ni, dia akan gunakan sponge pack ni. Sponge je benda ni. Okay, biasa diorang akan gunakan G3 ni dengan spray air. Diorang sapu-sapu ke benda ni, diorang akan spray air. Kalau diorang jenis pandai, diorang tak pakai spray air. Kalau macam aku akan spray air sebabnya aku takut. So ni spek pack sponge. Biasa kalau kereta kau macam, oh kereta aku pudar sikit lah, diorang akan gunakan yang ni. Okay, ni sponge biasa. Sponge lah ada kualiti. Aku tak jual lagi dalam Shopee Shop aku. Yang ni jenis cutting polish biasa digunakan lepas. Okay, lepas. So ini jenis bulu. Berbulu ni biasa finishing lah. Yang ni kasar lagi, yang ni paling halus. Tak silap aku, yang ni paling halus. So, tiga pad ni digunakan pada polish kereta. Okay, so sekarang ni masuk part polish metal. Metal polish besi, dia akan menggunakan ni, berus bulu kambing. Dalam Shopee Shop aku dia jual, insyaAllah aku akan letak dalam Shopee Shop aku. Tengok
buka Shopee tulis nama aku macam aku cakap tadi ni. So dia orang akan gunakan batu hijau untuk polishkan barang besi. Contoh batu hijau. Macam aku tak ambil forest je. Ambil forest. So ni adalah batu hijau untuk metal polish. Biasa digunakan pada orang buat cat, orang buat grey rumah yang stainless steel, dia orang akan menggunakan ni. So barang akan berkilat macam ni. Nampak eh? Ni baru aku test kilat tadi, buat kerja tadi. So pack ni pun aku guna. Ni sebenarnya untuk bekas grinder, tapi aku adjust pakai sub-RZ pine. Aku bahan dia asal boleh buat kerja. Mesin ni harga RM100.50. Kalau kau beli dekat Malaysia harga RM300. Beli kat Shopee RM100.50, RM160, RM200 macam tu je. Boleh dikatakan murah lah. So kat sini pun ada level 1, 2, 3 boleh adjust. Okay. Untuk polish metal ni, kita memang kena gunakan bulu kambing. Bulu kambing. Kau orang pergi hardware cakap, bro nak mata grinder bulu kambing, boleh dapatkan kat hardware. Ni batu hijau, aku panggil dia sabun hijau untuk metal polish. Pergi kedai pergi kedai cakap nak metal polish batu hijau untuk stainless steel polish. Ha, ni lah bendanya. So dia akan kilat macam ni. Nampak tak perbezaan dia? Kalau korang tak nampak, aku minta maaf. Sebab ni malam lighting gelap. Kau jangan buat story Haji bodoh, jadi kelakar nanti cakap depan chambers. Malu ais. The making. So sekarang kita akan masuk part untuk cover set dia. Lampu. Okay. So aku pakai lampu RM2 Eco. Ha, dah malap lah. Dah malap tu. So dekat sini kalau kau tengok ada tiga jenis. Tiga jenis cala. Sini jenis cala yang orang cakap memang dah makan cover set lah. Dah kena tu. Okay, yang ni makan clear habis. Dia dah makan, dia dah korek clear. Yang ni dia makan clear sikit. So yang makan clear ni mungkin kita boleh guna cutting polish. Tapi kena guna mesin lah. Nampak ke tak? Ha, dia ada tiga jenis. Satu makan cover set, satu korek clear sampai colour base. Yang ni makan clear. Aku rasa makan clear ni pun aku tak boleh buat dah. Tak nampak lah. Nampak? Ni makan clear, ini korek sampai cat. Yang ni terus makan plastik. So yang ni aku rasa boleh hilang. Nipis tu. Nipis tapi kena pakai mesin. Tapi aku tak boleh nak jalan mesin malam ni. Sebabnya ini dah malam. Kalau aku buat juga kan, orang sebelah batuk-batuk. Haa, gitu. Tebal ke ni, rasa? Tak rasa. Haa, ni yang paling, maknanya dia ada 3 level. Teruk, medium teruk. Boleh lah. Haa, yang ni. Yang ni boleh pakai mesin. Kalau yang ni, biasa orang pakai spine lah. Spine tu, titik cutting polish. Kemudian, titik. Titik. Bateri low lah. Sekejap eh. Tak apa, kita cuba dulu. Kita ambil cutting polish ni. So kita ambil sponge. Kita cuba cutting. Boleh ke tak boleh? Mana spray air aku? Ha? Ada tak? Ha, tu. So tiga benda ni. Kau Muiz, kau jangan nak kacau. Kau. So tolong pegang tak? So kita try cutting polish yang paling halus tadi. Ni cutting polish tu. Ni ya. Ada. Okay, so bateri GoPro habis tadi. Sekejap. Okay, kita akan sambung balik recording. Anjay. So, kita spray sikit air. Basahkan sikit cutting polish tu. Gosok. Biasa pakai mesin eh. Sampai ada stiker. So, dia akan rosakkan aku punya spine sikit lah. Okey, yang paling medium tadi dah halus. Okay. Tapi dia tak hilang sepenuhnya sebab dia kena pakai mesin. Kalau pakai mesin, mesti comfort level. Ambil kain guna. So, tak teruk macam tadi. Ha, dia kalau dapat, kalau tak ada stiker ni lagi cantik. Dia nipis. So, kain guna memang aku buat guna untuk lap polish. Nampak? Dia dah pudar. Cutting. Kalau dapat pakai mesin, pakai spine tu lagi cantik. Tak nampak lah. Tak nampak sangat lah sebab dia paling nipis kat situ. Tak ada stiker lagi senang buat kerja. So kalau tak ada stiker ni, mungkin kau akan ambil kereta pasir RM2,000. Aku levelkan balik ni. Pagas ni pun, yang ni pun, medium ni pun aku boleh buat. Kopak balik stiker band, ambil kereta pasir RM2,000. Kemudian ambil cutting polish, mesin. Ok,
kilat balik macam biasa. Yang ni memang tak boleh buat apa. So, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.